Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mas Balan. Kita berada di BRI Liga 1, kembali lagi di PT IKA Stadium Bayangkara FC berhadapan dengan Persipura Jayapura. Kita saksikan kedua kesebelasan memasuki lapangan ya. Para pendukung dari Bayangkara FC. Oke. Kita lihat para pemain dari Persipura sudah memasuki lapangan. Ini kapten kesebelasan. Dan juga para pemain dari Bayangkara FC, kita lihat pemain-pemain sudah bersiap-siap menghadapi laga BRI Liga 1. Starting 11. Awan Seto, Putu Gede, Hansamu, Yama, Anderson, Sales, Ruben Sana, di Leo Jun, Renan Silva, Evan Dimas, Ndauzel, dan Dedi Setiawan, Adam Alis, Sambayangkara FC. Sedang berjabat tangan, kita lihat. Dan para pemain dari Persipura Jayapura, Fatul Mustafa, Tahir, Donin Monin, Mota, Wolf Oreto, Masunaga, Ian Luis Cabes, Todd Rivaldo, Pere, Ramai, Ferry Pahabol, Bokhas Fili. Dengan formasi 4-3-3-nya Persipura, apakah akan mampu menghadapi Bayangkara FC dengan kekuatan full power? Bayangkara FC, kick off babak pertama segera dimulai dari PT IKA Stadium. Kita saksikan saja, baru saja kick off. Evan Dimas kali ini Putu Gede, Bayangkara menguasai bola. Rio John umpan jauh, tarik kepada Adam Alis, maksudnya dituju tapi lebih dekat kepada Tahir. Umpan dekat saja, Ian Luis Cabes kali ini membawa bola. Lukas Fili, Ramain, Rombau, Luis Cabes, Doni Mroni, Matsunaga. Lukas Fili, Matsunaga kembali, Ian Luis Cabes, namun digagalkan tadi Adam Ali sekarang. Salah umpan ternyata. Rivaldo, Habol, sayap kiri, Persipura kali ini membangun serangan. Rivaldo, shooting. Gol. Ternyata menit ke-8. Persipura berhasil menjebol gawang dari Bayangkara FC. Kita lihat Rivaldo berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0. Kita lihat umpan terobosan tadi. Rivaldo shooting ke arah kiri penjaga gawang. Awan Seto tidak dijangkau dengan baik tadi. Kegembiraan berada pada Persipura Jayapura. Kali ini Bayangkara kick off kembali. Rio Jun, Renan Silva, Adam Alis kali ini mencari teman, gocek sedikit namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam bagi Bayangkara FC. Umpan dekat saja kali ini. Adam Alis kembali. Ndauzel. Balik kembali ke belakang. Adam Alis kali ini. Yujinya dituju tapi lebih dekat kepada para pemain Persipura. Kali ini Rivaldo. Matsunaga. Amair Maki. Kaspili. Kaspili. Umpan kepada Rivaldo. Ian Luis Cabes shooting saja namun membentur tiang. Putu Gede kali ini. Bayangkara, Hansamu Yama, Evan Dimas Darmono, Ndauso. Dekat saja Renan Silva. Ada Malis yang dituju namun terlalu tajam sekali umpannya sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini Bayangkara FC. Ada Malis menggocek tapi namun keluar lapangan. Kita lihat Rivaldo Pere, siaran
tayangan ulang nyebol gawang dari Persipura Jayapura. Fitrul Mustafa jauh ke depan, Rivaldo yang dituju. Ada Maris kali ini. Ndauzel, Evan Dimas Darmono. Umpan kepada Ndauzel. Tidak dapat dijangkau tadi. Serangan balik kali ini Persipura Jayapura. Umpan terobosan kepada Ferry Pahabol. Tengah kepada Ion Luskalis. Matsunaga. Matsunaga. Terobos kepada Ferry Pahabol. Shooting saja sangat keras sekali, gol dari Pahabol. Persipura Jayapura merubah kedudukan menjadi 2-0 kali ini. Kita lihat tayangan ulang. Ferry Pahabol sangat keras sekali lagi ke kanan atas dari Awan Seto, tidak dapat berbuat banyak. Lihat pelatih dari Bayangkara FC. Luah kosong keunggulan bagi Persipura Jayapura. Bayangkara FC kali ini membangun serangan. Evan Dimas, Renan Silva kali ini. Evan Dimas Darmono. Hansamnya. Iyo Jun. Maksudnya kepada Adam Alis. Dapatkan bola. Renan Silva kali ini. Persipura kali ini balik keadaan. Bokas Fili. Umpan ke atas. Ramai rumah ke. Masih mencari teman. Bokas Fili kali ini. Masuk naga. Umpan pada Rivaldo. Bokas Fili kembali. Namun masih bisa digagalkan tadi oleh Dendi Sulistiawan. Kali ini Rio Jun. Evan Dimas Dermon. Ndauzel terobos kepada Dendi. Ndauzel kembali. Renan Silva masih mencari celah dari pertahanan Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes kali ini. Persipura balikan keadaan. Serangan balik lagi. Pas pilih ramai. Rumake. Rumake masih menggocek, namun terlalu lama tadi Ruben Sanadi nampaknya berhasil menggagalkan. Evan Dimas kali ini. Ndauzel umpan kepada Adam Alis. Renan Silva maksudnya. Apa yang terjadi? Ndauzel kembali membawa bola. Gocek-gocek. Namun terlalu lama. Digagalkan oleh Tahir. Umpan kepada Ian Luis Cabes. Tahir kembali ke belakang. Roni-Roni. Matsunaga. Dekat saja Rivaldo. Ferry Pahabol kali ini menggocek, memutar, namun bisa digagalkan tadi dari pemain belakang. Yujun kali ini. Hansa Muyama. Dendi Sulistiawan. Ndauzel. Evan Dimas. Umpan kepada Dendi Sulistiawan. Ndauzel. Renan Silva. Shooting yang masih tidak begitu akurat. Kita lihat tayangan ulang. Renan Silva maksudnya ke kanan gawang dari Persipura, namun masih jauh dari jangkauan penjaga gawang Rustapa. Bokas Fili yang dituju. Babak pertama telah usai. Kedudukan 2-0 keunggulan bagi Persipura Jayapura. Ndauzel sangat slow di at the office. Ya, masih sangat susah payah Bayangkara FC mengejar ketinggalan 2-0 babak pertama. Kita lihat cuplikan-cuplikan tandingan babak pertama tadi. Kita lihat tayangan ulang. Gol dari Rivaldo sangat keras sekali menit ke-8 tadi. Lihat terobosan kembali Ferry Pahabol. Shooting kaki kiri yang sangat
keras sekali berhasil jebol gawang dari Awan Seto Bayangkara FC. Kita lihat Renan Silva shooting, masih berada di luar jangkauan. Dengan ball possession Bayangkara FC 53%, Persipura 47%. Masih bisa nampaknya Bayangkara akan mengejar ketinggalan. Kali ini babak kedua Bayangkara FC melawan Persipura Jayapura 2-0 kedudukan unggulan Persipura Jayapura. Rivaldo kali ini, Matsunaga, Ian Luis Cabes, Tahir, Cabes kembali, Matsunaga, umpan kepada Ramai Rukam, Kemaki, Koskas Fili, tadi maksudnya yang dituju, namun Bayangkara FC kali ini, Dendi Selistiawan, Matsunaga, umpan terlalu jauh nampaknya, keluar lapangan tadi Matsunaga maksud pada Adam Alis, namun terlalu deras dan salah pengertian. Kali ini Persipura Ferry Pahabol menggocek Bokas Fili. Kali ini Ferry Pahabol kembali, Bokas Fili digagalkan tadi Leo John. Kali ini Bayangkara kembali balik, serangan balik Yujun kembali, Evan Dimas, Dendi Sulistiawan, terobosan namun digagalkan tadi. Belakang dari Persipura sangat sigap sekali, terlalu rapat nampaknya pemain dari Persipura ini. Terlihat susah sekali Bayangkara menembus pertahanan dari Persipura. Kali ini Persipura Ian Gulis Kabes, Bokas Pili, namun salah pengertian tadi Yujun. Kali ini Wolf Bokas Fili gocek dribble langsung ke depan, back heel belakang, namun Ruben Sanadi kali ini berhasil. Renan Silva, Ndausel, ada Malis, Ndausel kembali terobos kepada Evan Dimas Jarmono. Evan Dimas masih mencari kawan yang luasa, gocek-gocek pada Dendi. Nampaknya corner terjadi di babak kedua ini. Lihat Dendi tadi yang akan mengambil tendangan pojok ini adalah Evan Dimas. Pergantian pemain, Hargianto menggantikan Liu Jun serta Hedi pun menggantikan Ian Luis Cabes, digantikan dua pemain sekaligus dari kedua kesebelasan. Hargianto menggantikan posisi Liu Jun. Hargianto, Hansa Muyama, Anders Solsal, Renan Silva kali ini. Renan Silva balik lagi kepada Tahir, Dozol shooting. Dendi Sulistiawan berhasil memperkecil ketinggalan 2-1. Nampak tadi Evan Dimas ya. Evan Dimas Darmono berhasil menjebol gawang dari Persipura Jayapura. Kita lihat tayangan ulang. Ada Maris umpan kepada Ndosel lalu kepada Evan Dimas kembali. Pelan tapi terarah ke kanan, sangat bergembira sekali pemain dari Bayangkara FC karena sangat kesusahan sekali menjebol gawang dari Persipura Jayapura ini. Terlalu rapat Matsunaga kali ini, Bokas Fili, Hedipo, Matsunaga, Bokas Fili, Ferry Pahabol terlihat menggocek. Digagalkan tadi Dendi Sulistiawan. Sekarang Ndausel mencari kawan, Dendi, Ndausel kembali, Evan Dimas terobos kembali, Dendi Sulistiawan. Salah pengertian dari maksudnya kepada Evan Dimas, namun terlalu dekat dengan
pemain belakang dari Persipura. Kali ini Bokasvili. Bokasvili masih jaga bola. Matsunaga. Terobosan kepada Ferry Bahabol. Evaldo digagalkan tadi. Kali ini Evan Dimas Darmono. Dendi Sulistiawan. Hansa Muyama. Hargianto. Ndauzo. Renan Silva. Para Evan Dimas, Renan Silva. Terobosan kepada Adam Alis. Adam Alis masih membawa bola. Renan Silva. Gocek-gocek. Gocek-gocek. Dibuang tadi. Sangat susah sekali nampaknya untuk melakukan serangan kepada pertahanan dari Persipura yang sangat kuat sekali. Tendangan penjuru kembali. Evan Dimas kali ini mengambil sebelah kanan. Pergantian pemain kembali. Andi Firmansyah masuk menggantikan Dendi Setiawan. Dendi Sulistiawan. Evan Dimas umpan langsung butuh gedein 7. Ferry Bahabol kali ini Persipura serangan balik. Todo Rivaldo Matsunaga kali ini Hedipo Bokasvili. Ferry Bahabol cantik sekali permainan. 1-2 terobos. 1-2 terobos. Rivaldo kali ini gocek gocek umpan Edipo tadi Wokas pilih. Terlalu merebar tadi Matsunaga shooting. Sangat kesal sekali Matsunaga tadi. Awan Seto kali ini. Jauh ke depan Renan Silva yang dituju mendapatkan bola. Renan Silva, Evan Dimas Darmono, Hargianto, Andi main baru masuk. Terobosan maksudnya kepada Hargianto namun terlalu deras. Wolf Petro Mustafa Mota. Mota kali ini dekat saja Todor Rivaldo. Masih menggiring bola Matsunaga Hidipo. Tambahan waktu 2 menit saja. Nampaknya akan segera berakhir pertandingan persahabatan Liga BRI 1. Salah ya, bukan persahabatan. Liga BRI 1. Nyata peluit tanda babak kedua. 2-1 kedudukan untuk Persipura Jayapura. 2 gol dilesatkan dari Persipura oleh Rivaldo Ferry. Dan juga Ferry Pahabol. Sementara balasan dari Bayangkara FC jadi di menit 68 oleh Evan Dimas. Oke, terima kasih telah menyaksikan Liga BRI 1 di LM22. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.